sana ya. Nah, sini aja. Jadi apa tadi? Kenapa Pak Prabowo, Pak Anies masih menanyakan soal itu? Iya. Jadi ini bukan persoalan move on tidak move on. Tapi ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Kita itu tahun 2001 ada TAP MPR. TAP MPR 2001 itu mengenai etika berbangsa dan bernegara. Seluruh pejabat negara, seluruh warga negara, sampai kapanpun itu harus memiliki, mengembangkan dan menghormati etika. Jadi etika itu kan menyangkut baik dan buruk, budaya malu. Kalau tidak punya etika, dia tidak punya malu. Kalau di Jepang itu, kalau budaya malunya terganggu, harakiri dia. Kalau orang Bugis Makassar, budaya siri. Siri mapace, ah, ini ada lagi nih. Jadi, budaya itu yang memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi etika harus menjadi pedoman dalam berperilaku, bukan saja hukum. Jadi kalau saya bahas tentang putusan pengadilan.